Kapan waktu yang ideal untuk mengukur tensi? Hai Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Silvi di channel kesehatan kesayangan kita Dr. 24. Ingat untuk like, subscribe, share, dan nyalakan bel notifikasinya ya. Menjaga kesehatan adalah salah satu hal yang wajib dilakukan oleh kita semua. Salah satu hal yang bisa dilakukan untuk terus menjaga kesehatan adalah dengan rutin mengukur tensi atau tekanan darah. Mungkin sebagian orang justru sudah rutin mengukur tensi darahnya. Nah, tetapi apakah Sobat Sehat tahu nih kapan waktu yang ideal untuk mengukur tensi? Untuk melakukan pengetesan tensi darah ada waktu tertentu yang disarankan loh. Yang pertama adalah di pagi hari. Lakukan pengukuran sekitar setengah jam setelah bangun tidur, setelah selesai buang air kecil atau sebelum mengkonsumsi obat yang dianjurkan untuk pagi hari. Yang kedua, di malam hari sebelum tidur. Lakukan semua pengukuran tersebut dalam posisi duduk ya. Nah, mengukur tensi darah sangat penting untuk memantau kesehatan Anda, apalagi bila Anda sudah terdeteksi menderita hipertensi. Rutin memantau tekanan darah penting dilakukan agar kondisi hipertensi tidak berkembang menjadi penyakit yang lebih serius, misalnya stroke. Dan ingat untuk dicatat ya. Nah, demikian tips sehat kali ini dan nantikan tips kesehatan lainnya hanya di Dokter 24. Salam sehat!